ceker ayam untuk diambil air kaldunya. Nanti cekernya juga kita ambil untuk dimasukkan ke masakan ayam yang untuk atas toppingnya. Kita panaskan minyak nanti untuk menggoreng. Oh iya, tadi bumbunya kelupaan, tambah daun salam sama daun jeruk. Nanti bumbu ini kita goreng dulu semua, minyaknya diambil untuk jadi minyak buat mie ayamnya. Berman guys. Goreng sampai layu dan harum. Baru nanti bumbunya kita saring dan dihaluskan. Minyaknya disisihkan untuk diambil untuk minyak di ayamnya. Masukkan sedikit minyak, panaskan api, baru kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Dan jangan lupa bumbu-bumbu yang tidak ikut di blender juga kita masukkan. Ayam yang sudah, ceker ayam yang sudah kita rebus tadi sudah mendidih. Kita tambahkan sedikit garam dan juga penyedap rasa bagi yang suka. Saya enggak pakai penyedap rasa, tapi saya ganti sama gula. Ini nanti cekernya kita masukkan ke dalam bumbu itu juga bersama ayam yang akan kita masak. Sedangkan airnya jangan dibuang, nanti untuk kuah dari mie ayam itu sendiri. Bumbu yang kita anu tadi, kita blender tadi, kita masukkan ayamnya. Ini kenapa kami bikinnya banyak hari ini, karena ada yang lagi ulang tahun. Nah, cekernya sudah kita rebus tadi, kan sudah lumayan empuk, kita pindahkan ke ayam tadi untuk lengkap. Airnya jangan dibuang ya. Ini nanti untuk kaldunya, kuah dari mie ayam itu. Kita pindah guys, karena nggak muat, susah buat diaduk, kita pindahkan ke wajan yang lebih besar aja biar gampang mengaduknya. Kita pindah guys, karena ini hari ini agak banyak bikinnya guys, daripada nongkrong di warung musim PSBB seperti ini. Jadi kita bikin aja di rumah untuk merayakan ulang tahun. Ya, masukin juga gula merah, tadi lupa. Garam nanti tinggal dicicip ya, garam secukupnya, nanti kalau kurang kita bisa tambah. Kaldu blok 3. Satu bungkus merica bubuk biar lebih wangi. Oke guys, jangan lupa subscribe dan juga like and share dan juga tekan lonceng. Jangan
jangan lupa komen and like. Taruh kecap supaya warnanya semakin cantik. Taruh kecapnya ya, biar warnanya mirip sama mie ayam abang-abang. Nanti koreksi warna, koreksi rasa, kalau kurang kita tambah. Pertama-tama kita masukkan minyak yang sudah kita goreng tadi bersama bawang dan bumbu-bumbu yang lainnya. Sambil menunggu airnya mendidih, kita aduk dulu minyaknya. Tuangkan saus Raja Rasa, sedikit saja. Aduk lagi sayurnya, kita rebus dulu sayurnya. Setelah mendidih, kita rebus sayur ini untuk 7 porsi ya. Kita diamkan sebentar. Kita sayurnya di atas, jangan di bawah, jadi hasil akhirnya tuh. Sayurnya kita angkat dulu ya guys, ya kita pisahkan. Sebelumnya sayurnya sudah kita cuci sama air campur garam ya guys, biar pestisida atau ulat-ulat yang ada bisa hilang. Minyak kita masukkan guys. Nah, minyak ini kita beli guys, sudah beli jadi. Soalnya kita nggak punya penggilingan mie. Setelah minyak kenyal, kita angkat ya. Kita masukkan ke mangkok. Masukkan sayurnya. Masukkan ayamnya, ceker. Untuk ceker ini option ya, say bisa dibuat bisa enggak. Ini dipotongnya lagi. Terus ini kuahnya, ini pentolnya kita buat sendiri ya. Ini pentolnya pentol ayam. Kita siram di minyak. Kita campur kuahnya. Terus kita buat daun bawang. Anak situ, anak situ. Jangan diam.
Sekarang ditaruh deh. Nah, ini dia hasil akhirnya, guys. Mie ayam rumahan tapi rasa restoran, guys. Selamat mencoba di rumah ya.